Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat subscriber dan sobat fishing Nusantara, hari ini kita tidak pergi mancing, tapi kita tetap mencari ikan dengan cara menjala ya. Ini lokasinya sobat fishing. Kita tidak sendirian, bersama Kang Purnomo Batam dan si Haikal Bocil. Haikal Bocil ya. Okay. Atau saudaranya, ucapkan. Ya udah, ucapkan aja, ngomong-ngomong. Haikal Bocil. Nah, ayo ngomong. Semoga mamaku di Singapura sehat selalu. Haikal di sini. Jangan lupa subscribe. Jangan dia mak sebarkan. Dengan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, mohon dukungannya buat YouTuber apapun channelnya. Tolong subscribe atau bantu dukungannya. Yang lebih perlu lagi doa, bukan doa dalam hati, doa tentang syariat buat pejuang fishing Batam. Kepri, itulah channel kami. Batam ini semoga berkah, dijauhkan dari corona. Saya sendiri pun buat konten, yaitu dengan kontennya Kang Deddy Pramono tentang pemberantasan atau pencarian gaib-gaib yang ada di kota Batam ini. Mungkin terus channelnya Kang Deddy Pramono Batam ya. Jadi kita coba sebelumnya kami mau selawat dulu lah, dihadiahkan buat ini apa namanya, semua YouTuber ya, YouTuber Batam atau yang ada di Indonesia semuanya lah, yang baru-baru bergabung atau yang baru-baru buat, semoga berkah dengan selawat ini ya. Wabil khusus buat YouTuber yang ada di Kepri Kota Batam. Saya mulai selawat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askini dhalimin min dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas buat YouTuber-YouTuber yang baru bergabung dengan channel Pejuang Fishing Batam, Pejuang Fishing Batam Kezin Batam, Batam dan Kang Deddy Pramono Batam. Semoga berkah. Amin. Amin. Oke sobat fishing, itulah tadi sekilas solawat lah sekali-sekali ataupun di tempat pencarian ikan ataupun mancing ya. Oke sobat fishing, kita coba menjaring dengan si Haikal yang orang tuanya lagi mencari nafkah di Singapura. Jadi kita nanti coba-coba cari anak-anak yang kurang perhatian lah ataupun broken home. Jadi kita akan didik, kita kasih solusi supaya berkarya. Oke Haikal, semangat ya, doain mama terus, doain bapak terus ya. Amin. Tuh Kang apapun kita guys, jadi tunjukkan dulu mana, kenapa itu Kang? Enggak bos. Wah, enggak bos ya. Ais biasa lah.
Oke, taruh. Ini kemungkinan nanti kalau apa kita pelihara di akuarium lagi ya. Kenapa? Wah, hati-hati. Ninja itu dalam. Udah alam lah kelekongkan tuh. Kan aku bilang, om dalam, om baru kita dalam. Kok jadi nih? Oh, ush, apa lagi? Campur, guys. Campur. Ya. Nah. Apa itu kal? Nila. Kasih tengok dulu. Para subscriber kita nih. Oh iya. Jadilah. Ya ya. Taruh sini aja kal embernya. Oh iya, lompat gabusnya. Lompat dia. Sudah. Batam menjala ikan pakai masker. Nah, kalau keren. Solidaritas sama ikan ya. Ush, lepas. Moncel ternyata tidak mancing aja, brother. Galak kalau bisa moncel. Sana seharusnya pasang ini ya. Tapi ini legok ya, mas ya. Bismillah. Tak campak. Diangkat, ditarik, dapat ikan gabus. Pelan-pelan. Jalan katanya moncel terus. Nih alat yang kedua. Tangguh. Oh,
aja dibentang bagus mas, jalannya langsung diusir dari sini ke sana. Namanya asik ya. Yang sebelah sana jalannya bentang baru obokin. Biarin lepasin aja. Iya ono. Dia setiap selat gini aja kita ambil bagusnya. Oke. Kau sekalian ngomong kau, ngomong-ngomong dulu kau. Kami mau pindah lokasi atau mau timba pindah lokasi guys. Cuma dari tiga ekor aja. Gabus dua tiga aja. Aduh, kacau ini.
sama Haikal Bocin. Ayah.